atau minyak rem dia habis. Jadi pas ya bagian pendorong minyak remnya ini ya, dia kembali ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala ya, seperti biasa keluhan jenengan. Jadi kendalanya untuk kata drivernya untuk minyak rem dia terus berkurang ya. Jadi diisi dipakai kerja sehari untuk minyak rem dia habis. Jadi kita cek mas bro ya untuk bagian boxer remnya. Jadi untuk bagian boxer rem ini yang belakang untuk boxer rem yang ban engkel ya atau roda engkelnya dia bocor. Jadi ini kita buka nanti untuk bagian ini ya depannya. Jadi kita buka, kita lihat untuk sealnya. Ini biasanya sealnya sudah aus mas bro ya, seal yang ada di sini seperti itu. Jadi ini kita lepas sama ini ya. Ini untuk paladengnya kita lepas nanti untuk baut 14 ya, 3 biji kita lepas sama ini. Ini nanti kita sumbat mas bro ya untuk jalur minyak remnya supaya dia tidak turun atau. Oke, ini kita buka untuk bagian depan daripada box remnya mas bro. Jadi ini untuk bagian depan ini minyak rem dia akan terkumpul di sini ya. Jadi pada waktu rem kita injak otomatis luapan minyak rem dia tersalurkan di paladeng sini seperti itu. Jadi makanya kalau sealnya di sini bocor, otomatis minyak rem dia akan turun mas bro ya, keluar lewat celah-celah ini seperti itu. Di sini ada sealnya atau ringnya. Oke, ini kita lepas dulu ke bagian depan daripada boxer remnya mas bro ya. Oke mas bro ya, ini untuk bagian bautnya sudah kita lepas, pipa leder juga sudah kita lepas ya. Jangan lupa untuk baut 36-nya ini kita lepas atau kita longgari ya, supaya untuk bagian palemnya dia keangkat. Kalau tidak kita lepas atau kita longgari, dia untuk bagian palemnya dia akan sangkut bagian dalam untuk boxer remnya ya. Tapi kalau yang merek-merek KW ini langsung kita cabut nggak apa-apa seperti itu. Kalau yang orinya atau bawaan mobil ini harus kita cabut mas bro ya untuk bagian atasnya. Ini untuk bagian palemnya. Jadi ini kita lepas seperti ini ya. Kalau tidak kita lepas bagian sini dia sangkut ke bagian dalam untuk boxer remnya. Oke, ini kita lepas ya. Nah, kita lihat untuk remnya mas bro ya. Ini untuk bagian depannya. Jadi ini untuk ringnya mas bro ya. Nah, ini untuk ringnya. Jadi ini ringnya kita ganti. Jadi ini sudah keras mas bro ya. Ini bagian ring yang di depan sini. Oke, ini kita ganti sama yang baik mas bro ya. Jadi ini sudah keras. Makanya untuk minyak rem dia akan keluar lewat celah-celah sini ya. Jadi ini seperti ini untuk pemasangannya. Nanti untuk orengnya ada di sini ya, di belakang daripada bagian platnya ini. Jadi kalau tidak kita lepas untuk bagian baut 36-nya atau ini ya, ini dia akan sangkut sini. Nah seperti itu. Jadi pada waktu pedal rem kita lepas, dia untuk bagian pendorong minyak remnya ini ya, dia kembali ke belakang dan mengenai ini ya, ya senggol seperti ini. Jadi untuk minyak rem dia akan turun ke bawah seperti itu sistem kerjanya ya. Jadi pada waktu pedal rem kita injak untuk bagian sini dia mendorong minyak rem, jadi sisa-sisa luapan minyak rem dia akan tersalurkan ke sini ya, bagian di paladeng. Jadi rem dia bekerja. Oke, ini kita carikan dulu mas bro ya untuk orengnya ini mas bro ya. Ini untuk orengnya ini kita carikan yang masih bagus ya. Jadi ini kita pasang di sini di belakang daripada bagian platnya ini. Seperti ini kita kasih grease untuk bagian orengnya ya, supaya pada waktu pemasangan dia lebih enak. Ini kita kasih grease ya satu sampingnya. Jadi kalau tidak kita kasih grease nanti untuk pemasangan dia akan lipat ya, kalau lipat dia akan bocor seperti itu. Oke. Oke, ini kita pasang dulu untuk bagian depan ya. Jangan lupa ini sama ya, kita kasih grease. Pasang. Nah, baru kita baut untuk ini ya, baut 14 3 biji kita kencangi. Dan lanjut kita buangin nanti ya. Ini kita pasang dulu untuk bagian bautnya sama ini ya, untuk bagian palep membuka menutup minyak rem. Oke, ini kita pasang dulu mas bro ya.
Ya, ini untuk bagian bot-botnya sudah kita kencangi setelah sudah kita pasang. Jadi nanti kita buangin, jangan lupa untuk bagian tutup kandung kita buka ya, supaya minyak rem dia mau turun seperti itu. Oke, jadi karena ini tadi kita lepas ya untuk bagian sini, untuk pentilnya ini kita injak rem sekali seperti itu baru kita lepas supaya minyak rem dia mau turun. Oke, ini kita injak dulu Mas Bro ya. Kita injak sekali remnya. Seperti ini lepas kita buka untuk nepelnya. Jadi nanti mau turun untuk minyak remnya ya. Kita lepas. Jadi jika tidak mau turun untuk minyak remnya caranya seperti ini. Nah, ini sudah mau turun ya. Kita lepas seperti ini. Kita tunggu sampai benar-benar lancar, tidak ada gelembungnya, baru kita tutup untuk nepelnya supaya ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah mulai keluar ya untuk minyak remnya, jadi sudah lancar, tidak ada gelembungnya. Baru kita tutup untuk kenapanya. Baru kita buang angin untuk roda tengah yang kanan maupun yang kiri. Ini kita kencangi. Oke, baru kita buangin Mas Bro ya untuk roda kanan maupun yang kiri. Mas Bro ya, ini kita buangin untuk roda sebelah kanan ya. Jadi lanjut nanti kita buangin untuk roda sebelah kiri. Ini kanan dulu kita buangin Mas Bro ya. Pin. Pas. Pin. Pas. Oke, ini kita buangin untuk roda sebelah kiri ya. Pin. Jadi seperti itu yang untuk penyebab mobil ini yang minyak rem dia selalu berkurang atau habis. Penyebabnya untuk O-ring yang bagian depan dia sudah keras atau mati. Jadi tingkat kerapatannya dia kurang, makanya dia rembes lewat celah-celah sini ya. Itu bagian O-ring yang di dalam. Jadi ini cara penggantiannya seperti itu. Kita lepas baut 3 biji ini. Sama ini ya, untuk kunci baut 36 untuk bagian palep, pembuka untuk minyak rem. Kita buka supaya bagian ujung pentilnya dia tidak sangkut. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.